ก็ปกติสามีเราตุลาคีกิตาให้เงินที่เราทุกเดือนทุกนะนะมันว่าได้4,500นะเก็บบาทอีดูพอมาเดือนนี้เขาไม่ให้ยะวะยะกิตาตุลาคีเดียวเราก็เอาเงินในกระเป๋าชูวีแล้วนะชูวีวิขอแล้วเงียบเขาเงียบจะทำว่าจะทำว่าเป็นขโมยไหมยะเต็งเดมันว่าตะวันดายะมิตะตะบุยยะมิตะตะบุยยะ4,500สบุเล่ยะบุยยะบุยยะบุยยะบุยบ่บุเล่คุ้มพาตะบุยตัวบุเล่มุคาระตะบุยมาไงบุเล่เราอิดะpatu ya slow bila kocek tu laki dia dia panggil curi dak ya dia panggil curi dak cak tambua pin kemboi mai curi dak itu eh tu laki tak tahu eh kau dia tak ada royak tu laki tahu tak tahu bari dia tak tahu namanya kita berkata tak tahu dia tak ada royak dia tak ada cai mari ada Zainab ni dia tak cai kata sedangkan suami Meru dia tak buat kita. Pak kita kena boh. Tak laki tak tahu. Pakai panggil curi ke tak lah kata. Lah nak bayar. Panggil curi tak? Curi muka tak laki tak tahu. Gitu. Akhzu syait khafiyah. Curi-curi ni apa? Ambil sesuatu dengan secara sembunyi. Suami tak tahu. Ikut siapa tak tahu pun. Bila ambil sembunyi. Fahuwa curiyun man akhaza bi ghairi izni tuwanihi fahuwa curiyun arak jawi man akhaza siapa yang mengambil akan sesuatu benda man akhaza syai'an siapa yang ambil sesuatu kara bi ghairi izni tuwani dengan tak izin tuan fahuwa maka iaitu curiyun curi nama dia. Lepas tu dia tanya pula, curi dosa ke tak? Dia pula yang itu. Dia bukti kata, curi dosa ke tak? Ha, kau tengok. Lepas tu, itu suami dia ni, dia wajib nafkah. Ha, tak apa. Dia deraka ke tak? Dia 4,005 ni, 4,005 sebulan ni, tak lulus sehari pokok eh. Sehari pokok, eh? Banyak-banyak. Eh, 1,005. Ya, eh? 1,005, 10 hari, 1,005, 20, 3,000, 30, 4,005, pang. Gitu? Anak yang kira. 105 sehari. 105 sehari ni 4,005. Okey. Kalau gitu ada ke tak? Hak isteri diraka kita lelaki. Dah sebulan tu. Hari tu kena ngut. Lain hasil bak. Kena ngut apa? Diraka. Tu lelaki panggil. Jah. Ingat. Oh, jah. Mata sinak. Awak pun panggil apa? Hanan tat ok. Lain hasil bak. Mai teng lew si panha. Pahapah ri. 3-4 hari dia kelik moyo kelik moyo nu tak ada royak patah kita bang kita buat royak ke ni hari kelik 5 hari 5 hari 105 nya nah 105 4 hari 1000 eh 105 2 hari 300 4 hari 900 105 tak ok tak apa 4,005 ha ambil dah dirakok dia nak 4,005 tak apa 4,005 jika taat penuh 4,005 ni beluk banyak ni. Ha ni beluknya kena buat itu kempen ni. Tadi kena let. Ha suami kata tak leh. Mung dia aku hari tu kan mung tidur paling belakang gitu. Pau tu lagi pun ni kata busuk tu lagi. Wah, pacerah tak ide orang leh tu. 105 pula. Ngok Brahman tat off. Dia bagi sok panggil nama tak muluk. Kena bayar 100 baru muluk dia aku. Tat off. Lah hasibat. Mah mari mana 4,005 kena 4,000 je dia. Payah ambil 4,005 dia peroi makan satu lelaki curiun. Hak tu kena wilayah dah nak kira lagu tu. Malaikat royak molek gosok molek abeh. Ha duit telah ha muga ha lah dengar. Itu orang ambil 4,005. Sampai aku dah berasa jalan dah. Aku dah berasa dah. Sebab mung dengan duit ni. Oh, supaya itik dengan air. Bu kata nampak gelak tergalak dah. Aku itu itik eh. Ha bu nampak gelak nak hujan tu ha kukuk lah we. Bu akhir bulan tu go. Panggil sekali jawab pak. Ya. Dah moga akhir 431 lah. Esok ni tu baik cerita ataupun malam ni tu baik. Ha begitu. Ha itu hak membek patulah nak bet tu jang kedak. Ha tak apalah. Ambil lah.
Tapi kalau kira sungati ni banyak hari dia diraka tu. Ya diraka ni bukan kena akik berdik kabin. Ya masih muka ya. Oh ya. Masih muka. Masih tak ada mulut. Diraka dah. Hari tu pegugur dah. Kalau bini dua tiga hari tu tak tak ada dah. Tak ada kena gila dah hak tu. Baik tu. Ha, cuba tengok lepek kau. Hai. Tapi kita ya awak tak cara awak tak tahu gitu ya tu. Hak dah jadi tu. Bayar tu. Bukan nanti banyak masa muka dah kau dah. Akik tawa tinggi je. Ya, hak sama. Bahawa gitu. Hei. Ha. Ha, tu kesok. Oh, ya, nampak ni. Ha, apa? Orang mari beker api tu kesok. Tu dia. Tak ok dah. Tapi kita buat tak tahu ya. Gitu. Ha, ni. Kalau nak kira sungguh tak? Ha, tak boleh lah. 4,005. Kena hantar kelip. Nyo anak. Kena cicang molek. Patut bini ya pandai be. Ambil 4,005 tu kalau hak sungguh-sungguh tu baru ni lajah tu buat beragai tengah bulan baru ni. Ha be nak jamuh pun tak bui nak tek berurung pak tanah hemo ni. Ha oh, perangai bahasa orang panggil huduh. Pok hati huduh ni kata. Apa ke pok ni kata. Abang maaf nah. Ha tak maaf kan 4,005 tu be hal ni. Tak apalah. Saya je lewat gitulah. Ambil gilah. Ha tak apa okey, tak apa. Baik 4,005. Ha, benar kata bukan mudah, bukan payah nak bayar ni. Bukan mudah sangat. Ha, payah tanya, dia tanya maksudnya curi tak? Ya, curi. Tapi curi ada halal, ada tak halal, ada berdosa, ada tak berdosa. Curi, orang curi selipar kita. Orang tu mari curi selipar. Ha, kita tengok, ha, mana selipar? Ya, heng. Tengok-tengok, ha, dia mata, dia mata tumbik. Selipar, ya, heng. Ya, heng, gih, senyap, 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 mak curi selipar dia. Dia panggil curi juga. Tu dia tak tahu. Tak tahu orang ambil tu. Mak kita pergi curi selipar kita. Berdosa tak? Tak, tak berdosa. Curi juga orang panggil. Pergi curi pada orang. Orang ambil tak tahu. Haa. Dia ada. Maka ni dia mengatanya. Curi. Tapi berdosa tak berdosa. Kena pik carana. Diraka dengan tak diraka. Sebab lut gampang tu dia kena ada. Okay? Dia ada bonus. Dia ada. Isteri pun dia kena ada bonus juga. Ayat itu. Ah, ayah hendak, ayah hendak wui lagu mana ke isteri bapa atas hari? Eh? Oh, dia tanahkan duk dia. Bila kita nak minta dia gitu. Ada juga dah. Mana mekmu nak wui lepak pulau kau? Ada juga. Ha, ambil, ambillah, ambillah 100. Ya pun holoh 100, mungkin hak-mungkin hak dia. Ambillah 2-3 pun wui aku ratik. Ha, tu dia. Ya mungkin hak kita letak dia. Ya mana molek be ente duit tak dia dengan tak kita. Tak ke isteri dengan tak kita mana molek? Molek tak molek kena tengok air soro masa minta. Mana mek mau duit 200? Lah datuk ni ha sudah dah lah. Ah pore tak ana bila tak di ambil dah 400. Buat palo pop. Ah dia bunyi beg tu tu tak leh lock dia lagu tu jadi punah dia sabit kita. Ya kita dah minta hak kita bukan minta hak dia. Tapi bo dia nak bui ni pasal ayat tu. Bengeh kita pun. Payah dah tu ni payah butuh hak lain suku sakat. Ha bala. Pulak dah. Ha oleh tu molek tak molek. Tengok pula dah bicara nak orang luar nak hukum payah. Kita dengan isteri pula. Oh payah deh bab muasyarah ni jangan-jangan main dah. Sebab dia kena kerusuh, kerusuh lah ni kena undang kerusuh. Nak menikah kerusuh. Ha dia deh. Cukuplah, cukuplah untuk malam ini nampaknya pada dah. Ha, mengikut soalan itu dah. Cukup soalan itu banyak deh. Jangan mecoklah.